Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Irjen Pol Karyoto menegaskan setiap penanganan kasus yang sudah ditingkatkan ke penyidikan akan diusut tuntas. Terlebih kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat ini yang sudah naik ke tahap penyidikan. Hingga saat ini penyidik Subdit 5 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 7 orang terkait kasus dugaan pemerasan oleh Ketua KPK, di antaranya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan 5 orang sopir maupun ajudan dari SYL. Pemerasan ya, dari awal perkara ini ditangani, Kabid Humas Dirkrimsus sudah memberikan laporan kepada masyarakat melalui rekan-rekan. Ya, saya sifatnya hanya memonitor. Ada hal-hal yang sifatnya ini, penyidikan itu sudah semacam sistem. Ada laporan masuk ya diproses, diselidiki, dicari alat buktinya, diklarifikasi. Ya, kalau ada apa-apa, gelar perkara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.